Selamat datang di channel Hidup Sehat Alami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai 5 manfaat daun melinjo untuk kesehatan tubuh. Silakan like dan subscribe untuk pengembangan channel ini. Dan nyalakan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Di Indonesia, daun melinjo kerap digunakan di dalam berbagai macam makanan, seperti sayur asem, sayur bening, dan lalapan. Selain mudah ditemukan dan murah harganya, daun melinjo juga dapat dikonsumsi sebagai salah satu pilihan makanan sehat. Daun melinjo yang dikonsumsi sebagai makanan atau minuman herba, jamu, dapat memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh. Berikut ini adalah beberapa manfaatnya, yaitu 1. Menurunkan kadar asam urat. Berbeda dengan bijinya yang dapat menyebabkan kadar asam urat tinggi, bagian kulit biji dan daun melinjo justru baik untuk menurunkan asam urat. Beberapa riset menunjukkan bahwa konsumsi daun melinjo terlihat dapat menurunkan kadar asam urat dalam darah. Meski demikian, manfaat daun melinjo sebagai obat asam urat masih perlu diteliti lebih lanjut. 2. Mengelola kadar gula dalam darah. Gula darah yang tinggi dan tidak terkontrol lama-kelamaan bisa memicu terjadinya resistensi insulin. Jika tidak diobati, kondisi ini bisa berkembang menjadi penyakit diabetes. Beberapa studi di laboratorium menyebutkan bahwa ekstrak daun melinjo dapat mengontrol kadar gula darah serta meningkatkan efektivitas kinerja hormon insulin. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa daun melinjo memiliki potensi sebagai obat herba untuk mengontrol gula darah. Namun, jangan hanya memanfaatkan daun melinjo. Anda juga perlu membatasi makanan tinggi gula, agar kadar gula darah lebih mudah terkontrol. 3. Menjaga berat tubuh tetap ideal. Daun melinjo mengandung banyak serat, sehingga bisa membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Selain itu, beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa daun melinjo dapat mengurangi kolesterol jahat, meningkatkan metabolisme, serta menjaga berat badan tetap ideal. Sayangnya, manfaat melinjo yang satu ini belum banyak diteliti pada manusia. Oleh karena itu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Untuk menurunkan berat badan dan menjaganya tetap ideal, Anda disarankan untuk berolahraga secara teratur serta membatasi konsumsi makanan tinggi kalori, lemak, dan gula. 4. Meningkatkan daya tahan tubuh. Menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh, terlebih pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, sangatlah penting. Anda bisa memperkuat daya tahan tubuh dengan rutin berolahraga, menjalani pola makan sehat, mengurangi stres, dan mengonsumsi suplemen atau produk herba tertentu, misalnya daun melinjo. Studi menyebutkan bahwa daun melinjo mengandung berbagai antioksidan dan mineral yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh, seperti zat besi, zinc, dan magnesium. Oleh karena itu, Anda bisa menambah daun melinjo ke dalam menu makan sehat Anda sehari-hari agar tubuh tetap fit dan kuat. 5. Menangkal radikal bebas. Seperti yang telah diketahui, antioksidan baik untuk menangkal tubuh dari radikal bebas yang dapat menyebabkan penyakit. Daun melinjo diketahui memiliki kandungan antioksidan di dalamnya, sehingga dapat menjaga kesehatan tubuh dan menangkal efek radikal bebas. Beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa kandungan antioksidan di dalam daun melinjo juga terlihat menghambat pertumbuhan sel-sel kanker. Sayangnya, berbagai manfaat melinjo yang telah disebutkan di atas hanya berdasarkan penelitian berskala kecil. Masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitas dari manfaat daun melinjo bagi kesehatan serta efek sampingnya. Karena termasuk salah satu makanan sehat, daun melinjo boleh saja Anda masukkan ke dalam menu makanan Anda sehari-hari. Namun, agar tubuh tetap sehat, jangan hanya mengandalkan daun melinjo. Anda tetap perlu menjalani pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, mengurangi stres, dan beristirahat yang cukup. Demikian tadi 5 manfaat daun melinjo untuk kesehatan tubuh. Persembahan dari channel Hidup Sehat Alami. Sampai jumpa dan terima kasih.